suri rumah tangga, sepenuh masa lah di rumah. Di samping itu, Kak Wan ni orang kata menjadi pengasuh kepada empat orang anak, yang adik-beradik lah empat orang. Kemudian dalam pada masa yang sama, Kak Wan menguruskan mak Kak Wan yang sakit, yang orang kata sakit buah pinggang lah, yang memerlukan rawatan lah, seminggu tiga kali untuk dihantar. Di samping itu, Kak Wah orang kata menjalankan perniagaan kecil-kecilan lah, maksudnya dengan menjual sabana, macam-macam lah yang Kak Wah berminat menjual lah, untuk mendapatkan income untuk keluarga lah untuk setakat ni. So itu antara pekerjaan dan selain daripada jual sabana pupuk, mesti rumah dan buat sambilan di rumah, ya, macam tu. Ya, betul. Okay, saya nak ucapkan tahniah, bukan semua orang boleh buat ni, sebab sangat bagi saya satu perkara yang hebat lah. So saya nak ucapkan tahniah. So rakan yang lain tolong ucapkan tahniah juga kepada Kak Salwa, kerana malam ni dia kata sudi nak berkongsi. Jadi jangan lupa sedia kampen dengan kita, mungkin ada sesuatu yang menarik pada live nanti, insyaAllah. So Kak Wah, sebelum kita mula lah, saya paling suka sebab saya dapat report daripada rakan-rakan saya yang mana Kak Salwa ni sentiasa committed dan kata sangat bagus. So saya nak sebut, saya nak Kak kongsikan apa belian bulan satu berapa? Bulan Januari berapa? Bulan Jan berapa? Untuk bulan yang untuk tahun ni lah, ya? Ah, tahun ni. Bulan satu berapa, Kak? Kak Wah punya sale lebih kurang sebanyak 6,700 lebih lah untuk bulan Januari. Wow, subhanallah. Bagi Kak Wah pencapaian yang orang kata luar biasa jugalah untuk tahun ni. Alhamdulillah, okay. Lah. Alhamdulillah. So untuk bulan 2 pula, berapa pula bulan 2 tu? Bulan 2 dia ada meningkat sedikit. Ada meningkat. Sebanyak RM8,494. Wow. Alhamdulillah. RM4,4 70 sen. Ya, 70 sen. Subhanallah. Ada sen. Subhanallah. Okey, yang bulan 3 pula macam mana? Bulan 3 menurun ke menaik? Dia menurun sikit sebab orang kata PKP ni kan. Jadi kita punya sale tu agak menurun sedikit. Tapi menurun pun tidaklah turun terlalu jauh. Lebih kurang dalam RM6,755. Masih lagi orang kata melebihi RM5,000 lah orang kata. Alhamdulillah lah. Tidaklah paras, turun beras di kriap. Diparas selamat lah. Ya, betul. Okay. Diparas selamat. So pada okay, yang last apa, bulan 4 berapa? Bulan April. Bulan 4 yang baru-baru ni, lepas ni, pencapaian luar biasa yang Kak Wah rasa macam kejut sangat, teruja sangat. Setakat ni sebagai seorang pengedar, Kak telah dapat membuat belian sebanyak RM9,674.50. Ini pencapaian yang bagi Kak Wah sungguh luar biasa untuk diri sendirilah. Alhamdulillah. Alhamdulillah. So saya nak ucapkan tahniah kepada Puan Kak Salwa.